Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Akhirnya kita sampai di quiz atau di soal ke-6. Yang kali ini temanya adalah gunung. Nah, di sini nanti aku akan share gambar, sebuah gambar gunung yang tentunya di sini teman-teman bisa menganalisis dan memahami dulu gambar yang aku share. Dan nanti akan ada soal yang wajib teman-teman jawab pertanyaannya. Dan lagi-lagi aku ingatkan buat di sini kita hanya happy fun aja, yang tentunya di sini hanya berdasarkan pandangan secara psikologinya aja. Oke, ini dia gambar gunungnya. Di sini ceritanya nih, bayangkan kamu sedang menyetir melewati pegunungan dengan pemandangan yang sangat indah. Kamu menepikan mobil kamu dan ingin menggambar pemandangan indah di depan mata kamu itu. Nah, coba kamu lanjutkan gambar gunung tersebut. Nah, lanjutkan dari lingkaran yang ada pada gambar. Oke, 5 detik dari sekarang. Oke, jadi pertanyaannya, dari gambaran yang sudah kamu gambar tadi, kira-kira kamu akan menggambar gunungnya yang seperti apa? A. Lebih tinggi daripada gunung sebelumnya, B. Sama tinggi dengan gunung sebelumnya, atau C. Lebih pendek dari gunung sebelumnya? 5 detik dari sekarang. Ini dia analisa jawabannya buat kamu yang memilih jawaban A, yaitu lebih tinggi dari gunung sebelumnya. Di sini artinya kamu sudah 100% move on dan tidak ada perasaan yang tertinggal sama sekali untuk mantan. Kamu sudah melupakan semua kenangan saat kalian masih bersama dan menikmati hubungan kamu yang sekarang bersama pacar kamu. Meskipun kamu terkadang masih menyebut nama mantan pacar kamu atau orang yang dulu pernah kamu taksir, hal itu karena dia berkaitan dengan apa yang sedang kamu bicarakan. Tetapi kamu adalah orang yang fokus terhadap masa sekarang dan masa depan saja. Nah, kalau kamu yang memilih jawaban B, yaitu dengan tinggi gunung yang sama, artinya kamu sering tertarik dengan seseorang yang punya karakter atau fisik atau gaya yang mirip dengan mantan pacar. Namun, hubunganmu tidak akan berlangsung lama, sebab setelah beberapa lama bersama dia, kamu akan sadar kalau pacar barumu ini berbeda dan punya keunikannya sendiri. Jika kamu mau hubunganmu ini lebih stabil, kuat, dan sehat, serta lebih baik, jangan terus membawa masa lalu kamu. Buanglah kebiasaan membanding-bandingkan kelebihan mantan kamu dengan pacarmu saat ini. Tetapi buat kamu yang memilih jawaban C dengan gambar gunung yang lebih rendah dari gunung sebelumnya, ini gawat banget. Kenapa? Karena berdasarkan psikologinya, di sini kamu kayaknya susah move on dari mantan. Mantan atau orang yang kamu taksir itu benar-benar sudah menciptakan lubang yang besar di hati kamu. Hanya waktu yang bisa mengobati luka hati kamu secara perlahan. Namun tetap berpikir positif dan jangan nutup diri. Siapa tahu nih, jodoh kamu sudah berada di dekat kamu saat ini. Wah, ternyata hanya dengan gambar gunung yang tinggi, rendah, atau sama itu ternyata bisa menggambarkan kepribadian kita perihal cinta. Itu berdasarkan psikologinya aja. Oke, mungkin hanya itu saja untuk kuis atau soal di nomor 6 ini. Semoga tetap semangat, semoga bermanfaat, tetap happy fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.